Halo semuanya, selamat datang di channel ProMedia 87. Pembom siluman strategis B-2 Spirit tiba di pangkalan udara Las Hes di Azores Portugis di Atlantik Timur dekat Eropa untuk melakukan penerbangan pelatihan di teater. Komando Eropa AS melaporkan. Jumlah pembom yang dikerahkan yang mampu membawa senjata nuklir dan durasi tinggal mereka tidak dilaporkan. Sementara itu, menurut sumber penerbangan barat, setelah penerbangan transatlantik dari pangkalan penerbangan strategis AS di Missouri ke Witeman, dua pembom B-2 Spirit dengan tanda panggilan Misty 12 dan 13 mendarat di Azores. Sebelum kami membahas lebih lanjut, kami ingatkan kepada penonton agar menyimak video ini agar tidak ada kesalahpahaman, jadi diharapkan yang belum subscribe channel ini. Mari subscribe dulu dan Anda juga bisa like, komen, dan share jika bermanfaat. Pesawat akan melakukan misi dari berbagai fasilitas militer di wilayah tanggung jawab Komando Eropa. Kata militer AS ditunjukkan bahwa, pengerahan pembom strategis B-2 Spirit di Eropa akan memungkinkan anggota awak untuk membiasakan diri dengan operasi penerbangan di teater operasi dan menunjukkan komitmen AS untuk mendukung sekutu dan mitra. Interaksi dengan sekutu NATO dan negara-negara mitra kami di teater operasi, serta dengan unit lain dari Angkatan Udara AS akan berkontribusi pada kesiapan pasukan yang dikerahkan. Dan juga akan memungkinkan kami untuk memperkuat hubungan strategis yang kuat yang diperlukan untuk melawan berbagai tantangan global. Menurut Komando Eropa AS, penerbangan di atas Atlantik disediakan oleh pesawat tanker KC-10. Juga dicatat bahwa pangkalan udara Lajes berlokasi strategis untuk mendukung operasi tempur dari sudut pandang transfer darurat pesawat, serta menyediakan komunikasi global dengan komando dan mendukung operasi gabungan NATO. Dilaporkan bahwa pada Oktober tahun lalu, Amerika Serikat mengerahkan kelompok penerbangan yang terdiri dari 4 pembom strategis B-52H ke pangkalan depan Fairford di Inggris. Selama mereka tinggal di Inggris, pembom Amerika melakukan serangkaian penerbangan pelatihan, khususnya melakukan serangan terhadap target pelatihan di sejumlah tempat pelatihan Eropa negara-negara anggota NATO. Selain itu, mereka melakukan penerbangan di dekat perbatasan Rusia di Baltik, Laut Hitam, serta di dekat pangkalan Rusia di Suriah. Pada akhir Agustus tahun lalu, Amerika Serikat mengirim sementara 3 pembom siluman B-2 Spirit strategis ke Inggris. Mereka melakukan serangkaian penerbangan pelatihan di Kepulauan Inggris. Dan juga berlatih pendaratan jangka pendek untuk pengisian bahan bakar di apa yang disebut lapangan terbang lompat di Islandia dan Azores Portugis. Dan dengan itu video kami telah berakhir. Jika Anda menikmatinya, silakan tinggalkan suka dan komentar untuk memberitahu kami topik apalagi yang Anda inginkan untuk melihat di channel kami. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.